Selamat malam. Perlu diperkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin. Untuk tutorial kali ini, kita akan belajar menggunakan software Blender. Software Blender yaitu Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka grafis untuk 3D imaging. Maksudnya adalah perangkat lunak ini dibuat dengan menggunakan aplikasi stock meter source, atau artinya bebas untuk kalian rubah-rubah, yang tentunya sesuai dengan hak cipta yang ada dan yang sampai melanggarnya. Ya, langsung saja kalian bisa langsung download software Blender-nya di Google atau di browser di lainnya. Dan untuk sistem rekeningnya itu kita buka dulu under panel review counter status sistem security. Nah, ini untuk counter yang saya gunakan seperti ini spesifikasinya. Berhasil Blender ini lumayan sih untuk kalau biasa saja, tapi kalau yang lebih editannya bagus atau buatnya bagus ya lumayan nilai. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 7 dengan 64 bit, jadi kita install saja 64 bit. Di sini sudah ada, kita install, klik next, accept, next, install, dan tunggu instalasi selesai. Software Blender itu bisa digunakan di semua sistem operasi yang bisa Linux, bisa Windows, macOS, dan lainnya. Tentunya sangat mudah untuk digunakan. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, ini kita klik yes untuk perintah admin. Blender ini digunakan untuk bisa membuat film animasi, efek visual, modelasi 3 dimensi, maksudnya adalah sketsa 3 dimensi. Dan semua apapun yang berbau 3 dimensi bisa kalian buat menggunakan aplikasi Blender. Nah, ini sudah selesai diinstall. Kita klik finish. Ini bisa dulu. Nah, ini ada shortcut dari aplikasi Blender. Kita langsung buka saja. Run as admin. Yes. Nah, aplikasi sudah terbuka. Ini ada Blender versi 2.78c. Oke. Nah, ini seperti ini tampilan dari software Blender.